Maafkan saya ya Allah. Bersihkan semua hatiku dari unsur popularitas, sensasi atau main-main ya Allah. Ya Allah, aku hidup di Indonesia. Aku hidup di negara Indonesia. Dan di dalam pandangan mataku sekarang, negara yang aku cintai dalam kondisi sakit yang tidak ada obatnya. Dalam kondisi makar yang teramat makar kepadamu ya Allah. Tidak ada solusi kecuali kau langsung yang menurunkan keadilanmu ya Allah. Di dalam pandanganku kami sebagai rakyat kecil selalu didolimi, disitnah, diadu domba, disakiti, dikhianati, dicurangi, dituduh-tuduh, makar, dibohongi, ditipu secara terang-terangan ya Allah. Ya Allah, di mataku sekarang ini pengendali republik ini semuanya adalah maling-maling, garong-garong, penjahat-penjahat besar ya Allah. Ya Allah, baru saja kami menyelesaikan hajat besar pemilihan umum, pilpres milik presiden. Ternyata semakin kesini semakin membingungkan ya Allah. Dan imanku mengatakan bahwa memang terjadi kecurangan yang tidak sederhana, terjadi kecurangan tidak kecil ya Allah, sistematis dan masif ya Allah. Mulai dari KPU-nya, sampai oknum polisinya, sampai oknum camatnya, sampai penjaga TPS-nya, semuanya curang ya Allah. Rob, kalau penilaianku ini salah, mudah-mudahan kau laknat 21 turunanku ya Allah. Anakku, istriku, cucuku, laknat hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Kalau memang aku salah di matamu. Tapi kalau memang ternyata rezim ini yang zalim, KPU-nya yang curang, KPU-nya yang bohong, polisinya yang bohong, ya camatnya yang bohong, TPS-nya yang bohong, ya penjilat munafik yang bohong, siapapun ya Allah,